Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ambiens Jawa Tengah. Kali ini kita sedang berada di kandang merak biru. Di sini adalah kandang indukan ya teman-teman. Mohon maaf ini lokasinya belum tertata karena memang masih proses pembangunan dapur. Dan kemarin juga gazebo itu, serta juga renovasi sedikit kandang lah ya. Itu kemarin kita lagi habis bangun dapur ini untuk menyimpan mesin tetas juga, dan juga untuk apa ya, kamar mandi. Nanti ketika teman-teman ataupun konsumen yang datang ke sini bisa nanti nyantai di gazebo sana. Kemudian kalau ada keperluan atau ingin buang hajat, buang air, bisa nanti kamar mandinya di situ. Oke. Dan yang timur sana rencana mau buat gudang, kalau memang bisa. Kalau misalnya enggak, itu kurang lebih kesananya 9 meter atau 10 meteran ya, 10 meter, sekitar 10 meter ke sana. Jadi kalau memang enggak buat gudang ya nanti insya Allah untuk buat ini sih, apa, kandang. Jadi yo kita penuhi dengan kandang lah gitu. Nah oke. Pagi ini kita sedang berada di kandang merak biru. Kita akan cek beberapa lokasi di sini apakah sudah ada penampakan calon-calon merak biru junior. Di sini ada Miko dan juga ada Coki. Ada dua jantan, kemudian ada betinanya, ada Miki ini. Kemudian ada PT di sana, Black Shoulder, dan juga si biru itu titipan dari Pak Endan Arif dari daerah Malang. Oke, langsung aja kita cus karena pagi ini cukup istimewa teman-teman. Jadi, nah ini yang membuat istimewa adalah ini. Langsung aja kita ambil. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah telur merak fresh dari Miki. Ini Miki. Jadi dia langsung mengambil karena dia tahu ini adalah telur dari dia. Nah, bisa teman-teman ketahui di sini ini masih cukup kotor ya, kurang bersih teman-teman. Karena dia langsung bertelur tanpa ada petarangan. Nah, asiknya berternak merak ataupun hewan-hewan hias seperti bison itu kita tidak memerlukan petarangan sebenarnya. Jadi cukup dilepas liarkan seperti ini. Nanti dia bertelur bebas di mana langsung kita ambil dan kita tetaskan dengan mesin tetas. Bagi teman-teman yang ingin tahu bentuk dari telur merak, bisa teman-teman lihat di sini. Ini ya teman-teman. Ukurannya ya kurang lebih segini. Ini kepalan tangan saya. Nggak terlalu besar sih, karena memang lebih besaran telur banyak ataupun angsa dibandingkan dengan telur merak ini. Nah, untuk telur merak ini adalah telur yang kedua. Jadi kemarin 2 hari yang lalu adalah telur pertama dan ini telur kedua dari Miki si betinanya. Dan dia, ya semoga aja dapat menjadi merak-merak junior yang mana bisa kita jual ataupun kita budidayakan seperti itu. Oke, langsung aja kita bawa. Dan bagi teman-teman yang ingin mengetahui proses penetasan dari telur merak ini, simak terus channel AMBS Jawa Tengah. Kita akan update terkait perkembangan proses penetasan dari telur merak biru India ini. Oke. Jangan lupa subscribe channel Ambiens Jawa Tengah dan see you di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ambiens Jawa Tengah.